Mau kemana? Mau ke Jogja. Sekarang mau ngapain? Mau take forever following you. Sekarang mana kereta? Kereta. Ini kita mau naik kereta Sancaka ekonomi. Jalannya sekitar 4 jam. Kita tungguin keretanya. Suka nggak? Iya, tapi agak dingin-dingin gitu loh. Ini kayak kulkas ya? Makan apa? Lagi makan apa? Makan nasi goreng. Naira mau pesen apa? Nasi goreng ya? Tunggu ya. Makan, kita makan nasi goreng. Nasi goreng enak, Bu. Sekarang jam 10:30. Aku belum ngantuk. Belum ngantuk. Kita sampai Jogja. Terus ini kita mau perjalanan menuju hotel. Terus rencananya kita mau jalan kaki. Kalau enggak kita mau cari Grab dulu. Kedua di Jogja, kita mau belanja batik di Malioboro. Terus hotel kita tepat di daerah Pasar Malioboro, jadi tinggal jalan kaki aja depan hotel. Terus sekarang jalan-jalan bersama ibu. Terus ini ada adik-adik naik. Halo Nay, selamat pagi. Naira mau tak belikan kalung. Senyum. Naira mau beli apa? Naira mau beli kalung ya. Naira mau belanja kalung. Oh iya, flashback tadi malam. Jadi setelah dari stasiun di daerah Tugu, terus kita jalan kaki menuju hotel sekitar 600 meter. Hotel kita di Hotel Mutiara 1. Kemarin rencananya memang naik Grab, tapi karena pingin lihat suasana kawasan Malioboro, jadi kita memutuskan untuk jalan kaki aja. Terus setelah check-in hotel, kita langsung keluar mau ke Gudeg Bromo, sudah naik Grab sampai lokasi ternyata tutup
Terus kita juga ke Gudeg Pratama, juga tutup naik Grab. Terus akhirnya kita kembali ke hotel, terus makan di gudeg depan hotel. Terus sekarang hari kedua. Panjang lah. Nera, tuh gelang Hello Kitty. Panjangnya Pak, tegas banget. Becak tapi dua orang. Satu kilo. Kita tadi rencananya mau naik Delman Dokar dari hotel ke Beringharjo 100.000, terus naik becak 25.000, tapi harus pesan becak 3 orang. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk jalan kaki. Kalau jalan kaki dari hotel ke Beringharjo ini 1 kilo. Sekarang kita sudah sampai di Beringharjo. Mau belanja daster. Dari Hotel Mutiara kita mau pindah ke hotel apa namanya hotelnya lupa mama. Aku juga lupa. Aku beli nama. Ke hotel di depannya stasiun Tugu, kita lagi nungguin Grab. Terus tadi ini Naira ke mall beli apa kamu? Nom-nom. Terus sekarang kita nungguin Grab. Suka nggak ke Jogja? Iya. Suka? Iya. Suka? Iya. Tadi kenapa nangis? Karena syuting hotelnya pecah. Oh. Suka? Sekarang apa syuting hotelnya? Hah? Enak kenapa sama belanja-belanja ini full naik Grab. Merah
berdesak-desakan. Oh, yang selalu heboh kan. Full. Jumlahnya berapa ini? 5 orang. Kelas berat semua. Ada yang kelas berat satunya yo, bobot 100 petang bolu. Aku kan enggak berat sama sekali. Enggak berat. Room tour. Room tour. Heeh. Mau ikut? Enggak. Nah, ayo aku room tour yang heboh. Satu kamar buat 12 orang. Bukan ini mana hotelnya Citne? Ini. Hotelnya namanya apa? Sofyan Inn. Ini mie godok. Nah ini mie nyemek. Orang yang makan mie nyemek sekali. Ini untuk mie goreng. Aduh dok. Ini bu. Kayak enak mie goreng. Enak. Sekarang saya lagi ada di Tengkleng Gajah di daerah Sleman. Jadi tadi setelah dari bakmi Kadim, terus kita karena porsinya sedikit banget, terus masih lapar, akhirnya kita meluncur ke Tengkleng Gajah. Sekarang lagi proses pesennya belum jadi. Dan di sini ramai banget suasananya, parkirannya juga penuh. Jadi semoga rasanya enak dan recommended. Mari makan. Kita cobain tengkleng goreng. Tengkleng goreng. Ini ada di mana ya? Kamu ini ada di mana ya? Yuk, naik. Ini dua. You tell me to leave you alone, but I can't stay away. Kita mau check out terus jalan kaki menuju ke stasiun.